Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menekan energi dan darah yang mengalir keluar darinya, Long Hao Shen tidak berani mengaktifkan mentalnya saat ini. Setelah memastikan bahwa Asmodeus tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar bisa santai. Pada saat ini, utilitas Star King telah berbeda. Lingkaran emas mengalir keluar darinya ke tubuh Long Hao Shen, yang menyebabkan munculnya kehangatan besar, untuk sementara menambah energi spiritual kepada Long Hao Shen. Kemampuan penyembuhan pemanasan ini juga bisa mengobati luka-lukanya. Namun demikian, luka Long Hao Shen tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Demi menghalangi Asmodeus, ia menghadapi semua serangan musuh dengan serangannya sendiri, dan kemudian masuk dalam mode bertahan. Meskipun serangan dari lawannya dapat dinetralkan berkat kekuatan serangnya, jangkauan yang dicapai oleh kekuatan musuh di setiap bentrokannya, itu membuat ketegangan yang hebat pada Long Hao Shen. Golden Foundation Armor menetralkan sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100.000 bentrokan. Meskipun tubuhnya keras, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup besar. Jangan pernah lupa juga, bahwa apapun yang bisa dikatakan, Long Hao Shen hanya berada di tingkat ke-8, menghadapi musuh yang kuat di tingkat ke-9, yang lebih jelasnya adalah peringkat kedua dari tingkat ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain yang berada dalam situasi yang sama, pasti sudah dihancurkan oleh lawan dengan energi spiritualnya yang kuat. Karena hubungannya dengan Hao Yiwei, energi spiritual eksternal Long Hao Shen jauh di atas orang-orang biasa, itu sebabnya ia berhasil bertahan, dan bahkan melukai lawan serta sangat mengintimidasi Asmodeus. Setelah terbang lebih dari 50 km, kelompok itu perlahan-lahan mendarat, dan Long Hao Shen segera merangkak dari punggung Star King dengan terengah-engah. Dalam sekejap, Chai Er telah bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dan meminjamkan lengannya untuk mendukungnya dari punggung Star King. Han Yu tidak ragu untuk bergabung dengan sisi Long Hao Shen, dan melepaskan kemampuan tungku spiritual berkah cahaya. Meskipun berkah cahaya tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya bisa membantu Long Hao Shen dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Lin Xin mengeluarkan pil, dan membantu melepaskan topeng Long Hao Shen untuk memasukkan pil ke mulutnya. Bahkan Chen Ying Er yang sudah dekat dengannya, dia malah lebih peduli pada Duan Yi dan Yang Wenzhao, namun, semua orang akhirnya mengepung Long Hao Shen di sekitarnya. Melihat wajah pucat Long Hao Shen, Chen Ying Er meneteskan air matanya dan berkata, "Bos." Long Hao Shen memaksakan senyumnya. "Bodoh, apa yang kamu tangisi? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana dengan Yang Wenzhao dan Duan Yi?" tanya Long Hao Shen. Han Yu menjawab, "Aku sudah menerapkan beberapa sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat untuk waktu tertentu agar dapat kembali pulih, dan secara kebetulan, tidak ada luka yang serius," jawab Han Yu. Long Hao Shen menyatakan, "Mereka akhirnya bisa diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis, dan kita dapat diserbu pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah aku mendapatkan kembali kekuatan, mari kita kembali ke Tower of Eternity," ucap Long Hao Shen. "Ya," semua orang menerima. Chai Er meminjamkan lengannya untuk membantu Long Hao Shen duduk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi rasa sakit di matanya sangat menyentuh Long Hao Shen secara emosional. Menyentuh tangan kecilnya untuk menekan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen, saat ia menutup matanya dengan wajah tersenyum, dan membiarkan energi spiritual internalnya memulihkan saluran tubuhnya yang rusak. Dengan efek dari tungku spiritual berkah cahaya, energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan energi spiritual yang tersimpan di Golden Foundation Armornya pulih dengan mantap. Yang lain duduk dalam lingkaran dengan sangat sadar, dan Chen Ying Er pergi untuk mengurus Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sementara Zhang Fangfang terus mengawasi, dan yang lain semuanya menjaga sisi Long Hao Shen. Setengah jam kemudian, wajah Long Hao Shen akhirnya pulih kembali. Perlahan-lahan membuka matanya sambil mengeluarkan seteguk darah, dia telah mendapatkan kembali semangatnya dan segera mengaktifkan teleportasi dengan semua rekan-rekannya.
Pada hari berikutnya, Long Hao Shen dalam kondisi pemulihan, luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dibayangkan orang lain. Demi menghindari mempengaruhi misi penyelamatan kawan-kawan, Long Hao Shen memutus hubungan rantai menghubungkan jiwa selama perjuangannya melawan Dewa Iblis Pengendara Naga Neraka Asmodeus. Dia harus menanggung semua kerusakan ini sendirian, tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak, tetapi bahkan organ-organ dalamnya pun ikutan rusak. Yang lain juga menjalani istirahat dan pemulihan. Di bawah perhatian besar kelompok Long Hao Shen, situasi Yang Wenzhao dan Duan Yi meningkat pesat. Han Yu menggunakan sihir penyembuhan dalam penggunaan penuh beberapa kali, yang menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pil obat. Yang Wenzhao perlahan-lahan membuka matanya yang merasa sangat berat, dan tidak mampu mengerahkan kekuatannya sedikit pun. Hanya sedikit kehangatan yang keluar dari dadanya, dan itu yang membuatnya merasa hidup. Sejak timnya dimusnahkan oleh Asmodeus dan dia menerima luka berat, hidupnya telah tergantung pada seutas benang. Setelah kehilangan semua kesadaran, meskipun terjaga, ia masih merasa sangat pusing. "Kamu sudah aman," ucap Si Loli. Suara Chen Ying Er dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Mata Yang Wenzhao akhirnya fokus, dan melihat Chen Ying dengan agak buram. Melihatnya dengan rok putih, dia tidak bisa menahan perasaan kaget, dan menggumamkan beberapa kata tanpa mengucapkannya. Chen Ying Er mengambil air segar, dan dengan hati-hati menyangga bagian atas tubuhnya dengan satu tangan, sementara tangan yang lainnya menuangkan air di antara bibirnya. Ketika air segar dituangkan, Yang Wenzhao menunjukkan kejutan besar. Ying Er," ucap Yang Wenzhao. Suaranya sangat serak, dan berbeda jauh dari nada bermartabat sebelumnya. "Ini aku, Big Bro Wenzhao, apakah kamu sudah lebih baik? Bajingan iblis ini benar-benar menganiaya kamu seperti itu," ucap Si Loli. Pada titik ini, mata Chen Ying Er tidak bisa membantu, tetapi menjadi merah. Luka Yang Wenzhao dan Duan Yi sangat parah. Yang Wenzhao memiliki lebih dari selusin patah tulang, dan bahkan beberapa otot tangan dan kakinya putus. Beberapa luka di tubuhnya telah terhubung kembali satu sama lain. Jika bukan karena keadaan tubuhnya yang sangat baik, bahkan jika iblis tidak berencana membiarkan mereka mati seperti itu, ia sudah lama bergabung dengan sisi Dewi Cahaya. "Ying Er, apakah aku sudah mati? Sungguh luar biasa, bahwa, aku bisa melihatmu pada saat kematianku. Aku pernah mendengar, bahwa kamu, berada dalam kultivasi terpencil selama ini. Jika bukan karena perang suci itu, aku sudah berpikir sejak lama, untuk mengunjungi kamu, tapi sayangnya, aku tidak akan memiliki kesempatan. Aku tidak pernah memahami, mengapa sikap kamu benar-benar berubah, pada suatu hari, jika aku telah melakukan sesuatu yang salah, tolong maafkan aku. Dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai. Aku akhirnya merasa nyaman, aku hanya sangat benci berpisah denganmu," ucap Yang Wenzhao. Yang Wenzhao tampaknya mengambil kesempatan terakhirnya ini, untuk mengeluarkan semua pikirannya yang menumpuk padanya. Akhirnya, dia akhirnya menggunakan semua kekuatan yang dia dapatkan kembali dengan susah payah, dan menjadi tidak sadarkan diri sekali lagi. "Aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan pingsan lagi," teriak Si Loli. Dengan cemas, Chen Ying Er tidak bisa menahan tangis. Hei, sudah jangan menangis, dia tidak akan mati," ucap Lin Xin. Duduk di dekatnya, Lin Xin mengejeknya. Chen Ying Er memberinya pandangan yang sangat tajam. "Ada apa denganmu, hei tukang obat, apakah kamu memprovokasi aku?" balas Si Loli. Lin Xin tertawa, hehehe. "Sudah berapa kali kita memeriksanya. Selama dia diberi waktu, dia pasti akan pulih. Kamu hanya kehilangan akal sehat karena terlalu khawatir. Aku bahkan meragukan kata-katanya, bahwa kata-katanya sebelumnya itu hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati kamu," ucap Lin Xin. "Omong kosong, dia terluka seperti itu, apakah dia akan bertindak dengan sengaja? Apakah kamu bahkan tidak memiliki hati?" balas Chen Ying Er dengan marah. Baiklah, kamu menang, berhenti mengganggu semua orang dengan kebisingan kamu. Itu tidak sengaja, seorang gadis yang jatuh cinta adalah hal yang sangat menakutkan," balas Lin Xin. Lin Xin segera mengangkat tangannya dan menyerah, kemudian tertawa bahagia. Chen Ying Er mendengus. "Tunggu saja, aku akan mengajukan semua keluhan aku ketika aku bertemu saudari Li Xin," balas Si Loli. Mengingatkan bahwa Yang Wenzhao keluar dari bahaya, air matanya mengalir secara alami, tetapi dia masih memegang bagian atas tubuhnya.
Memikirkan kembali beberapa ingatan dari masa lalunya, matanya tidak bisa menahan kehangatan. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang berada di tengah-tengah kultivasi telah membuka matanya, dan segera menarik perhatian Cai Er yang berdiri di sampingnya, yang menatapnya dan bertanya dengan khawatir. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Cai Er. Long Hao Shen tersenyum saat menanggapi. "Jangan khawatir, pada dasarnya aku baik-baik saja. Luka-lukanya hanya mengambil sebagian energiku, tetapi akan kembali setelah pulih sedikit," jawab Long Hao Shen. Dengan konstitusinya sebagai Sion of Light, tidak ada sihir cahaya yang seefektif untuk menyembuhkan diri sendiri, selain dari esensi cahaya murni di tubuhnya. Dengan menghabiskan satu hari satu malam berkultivasi, semua salurannya telah kembali normal. Tubuhnya pulih dengan sangat cepat juga. Cai Er duduk di dekatnya Long Hao Shen, lalu bersandar padanya dan memegang tangannya, dan kemudian dengan lembut bertanya. "Hao Shen, apakah kamu tahu, kapan aku jatuh cinta padamu setelah kehilangan ingatanku?" tanya Cai Er. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, sambil menggosok kepalanya dengan tangan lainnya. Cai Er melanjutkan dengan suara lembut. "Itu karena perang suci yang baru saja dimulai, ketika kita berada di ambang perpisahan. Pada hari-hari itu kamu menyiapkan makanan untukku, menghangatkan sup, dan melindungiku. Aku tidak akan pernah melupakan tampilan yang kamu miliki ketika merawat aku. Setelah kehilangan ingatan aku sangat ragu-ragu, tetapi selama hari-hari itu, terima kasih kepada kamu karena telah menstabilkan hati aku. Jika suatu hari iblis tidak mengancam aliansi, aku ingin tinggal bersama kamu di lingkungan yang alami, daerah yang kaya akan vegetasi, dan dengan beberapa rumah kayu kecil, tempat kamu dapat menyiapkan makanan, karena aku akan merawat anak-anak kami. Itu akan sangat luar biasa," ucap Cai Er. Hati Long Hao Shen tenggelam oleh kata-kata Cai Er. Mengambil tangannya dari cengkeramannya, dia memegang pinggangnya, dan mengungkapkan mata yang rindu. "Hari itu pasti akan datang. Jika semua orang mau, kita bisa memilih tempat tinggal dan membangun desa kecil di sana. Aku tidak ingin kamu melakukan apapun, hanya membiarkan aku melihat kamu setiap saat sepanjang hari. Kami akan memelihara berbagai sayuran, tinggal di rumah kayu, dan memelihara beberapa hewan peliharaan. Aku akan menyiapkan sup dan membuat makanan untuk anak-anak. Di malam hari, aku akan membawa anak-anak ke atap untuk melihat bintang-bintang. Tanpa kegelapan yang dibawa oleh Demon Qin, langit pada saat itu akan sangat-sangat-sangat biru," ucap Long Hao Shen. Bersarang di pinggang Long Hao Shen, Cai Er menutup matanya. Kali ini wajahnya yang benar-benar cantik, itu dipenuhi dengan kebahagiaan. "Hari itu pasti akan datang." Cai Er mengulangi kata-kata Long Hao Shen, dan menegaskan perasaannya. Meskipun suara mereka tidak keras, kawan-kawan di sekitarnya bisa mendengar perbincangannya. Mengumpulkan mata mereka pada Long Hao Shen dan Cai Er, segala macam perasaan menggenang di hati mereka. Bahkan mata Wang Yuan-Yuan yang berkepala tebal, tidak bisa untuk tidak memerah. Akankah hari ini pasti terjadi? Demon Qin begitu kuat. Sebagai anggota regu perburuan iblis, bisakah mereka akhirnya membawa akhir yang indah? Mungkin mereka akan mati dalam pertempuran berikutnya melawan iblis. Untuk sesaat, mereka merasa seperti tersedak, tetapi hati mereka sepakat dalam perasaan rindu mereka. Demi membawa kebahagiaan ini sebanyak mungkin kepada manusia, mereka harus bertarung melawan Demon Qin. Resolusi besar ini menjadi kuat di dalam diri mereka. Menepuk punggung Cai Er, Long Hao Shen mendukung dirinya ke posisi duduk lurus berkat bantuannya. Ketika bangun, dia berpikir untuk hanya memegang Cai Er untuk menikmati kebahagiaan itu. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Dia kemudian memberi tahu kelompoknya pada saat berikutnya. "Ini hanya masalah waktu. Aku akan mengamati pergerakan iblis. Saat aku dapat mengkonfirmasi bahwa kelompok Demon God Emperor telah tiba di Exorcist Mountain Pass, kami akan segera menuju ke wilayah Demon, dan membiarkan Demon God Emperor mengetahui keberadaan kasar kami untuk meringankan Exorcist Mountain Pass dari bahaya," ucap Long Hao Shen. Cai Er segera membuka matanya dan berdiri. "Biarkan aku pergi, aku bisa menjadi tak terlihat, dan membuatnya lebih mudah untuk mencari informasi," ucap Cai Er menyarankan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. "Itu tidak akan terjadi. Di hadapan pemeriksaan mental di tingkat Demon God Emperor, tembus pandang kamu tidak akan menunjukkan efek apapun. Biarkan aku yang pergi, jika terjadi kesalahan,
aku bisa segera berteleport kembali. Aku pasti akan berhati-hati, ucap Long Hao Shen. Cai Er berencana membalas, tetapi bahunya ditekan oleh Long Hao Shen, yang segera berteleport kembali setelah menginstruksikan semua orang untuk terus berkultivasi. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen kembali ke tempat mereka berasal. Lingkungan sekitar adalah hutan belantara yang benar-benar kosong. Setelah beberapa waktu beristirahat, Long Hao Shen melepas armor fondasi esensi emas, dan mengenakan jubah besar. Tanpa bepergian dengan cara terbang, dia berlari cepat menuju Exorcist Mountain Pass. Ini demi mengurangi pelepasan aura sucinya. Entah Golden Foundation Armor atau sayap spiritualnya, itu akan melepaskan terlalu banyak esensi cahaya. Setelah berlari kurang dari 1000 meter, mental yang meluap mungkin melintas. Long Hao Shen dengan instan diselimuti oleh kekuatan mental ini, dan dia merasakan darahnya membeku. Semburan sinar yang berwarna keunguan muncul dari dalam dirinya. Ini adalah dorongan yang diberikan Hao Yue setelah mendapatkan kepala keenamnya. Dalam beberapa hal, kekuatannya sudah dicampur dengan kekuatan penekan darah Hao Yue. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Shen langsung mengaktifkan Tower of Eternity, dan kembali ke dalam dengan tampilan pucat. Hanya beberapa menit berlalu, dari kepergiannya hingga ke kepulangannya. Melihat Long Hao Shen kembali begitu cepat dan tiba-tiba, semua orang menjadi sangat terkejut. Ini adalah Kaisar Dewa Iblis, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen menegaskan tanpa ragu-ragu. Aku bisa mendeteksi dan merasakan mentalnya. Tidak ada kesalahan, itu pasti dia, aku mengenali aura mental itu. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Jika dia melakukan itu dari Exorcist Mountain Pass, kekuatannya benar-benar terlalu mengerikan. Kami setidaknya berada pada jarak 300 km dari sana, tetapi kekuatan mentalnya sangat dekat, ucap Long Hao Shen. Perasaan tak tertahankan itu terlalu menakutkan. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dia ditekan dengan keras oleh kehadiran yang maha kuasa, dan masih merasa pusing bahkan sampai sekarang. Melihat wajahnya yang pucat, semua orang tidak bisa membantu selain bertukar pandangan mereka. Untuk dapat menimbulkan kerusakan parah pada Long Hao Shen, yang sudah membunuh beberapa dewa iblis berperingkat rendah hanya dengan pemeriksaan mentalnya sendiri pada jarak beberapa ratus kilometer, kekuatan seperti apa yang bisa dimiliki oleh Kaisar Dewa Iblis? Meskipun evaluasinya tentang Kaisar Dewa Iblis sudah sangat tinggi, bagaimanapun juga ia tidak pernah berselisih dengan ras iblis nomor satu ini. Sekarang semua orang tidak bisa membantu, tetapi saling memandang dengan cemas, dan merasa sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya bos? Tanya si Masian. Long Hao Shen telah menjadi tenang, dan menjawab dengan serius. Menembus jauh ke dalam wilayah iblis tanpa penundaan. Baru saja, aku tidak membuat persiapan sebelumnya, karena tidak berpikir bahwa pemeriksaan mental Kaisar Dewa Iblis dapat mencapai jarak yang begitu jauh, dan tidak melindungi diri aku dengan kekuatan mental. Pada jarak yang begitu jauh, bahkan jika dia merasakan keberadaanku, dia tidak mungkin mengenaliku dalam waktu sesingkat itu. Semuanya, kalian harus tetap di Menara Keabadian, karena aku adalah penghasut utama dari teleportasi ini, sehingga itu akan terjadi di manapun aku berada. Bahkan jika Demon God Emperor bahkan lebih kuat, penyelidikan mentalnya harus memiliki beberapa batasan jangkauan. Aku akan segera berangkat, dan menggunakan perlindungan kekuatan mental pada diri aku sendiri. Mari kita lihat sisanya setelah masuk ke wilayah iblis. Selama kita melewati rintangan ini, kita dapat membiarkan Kaisar Dewa Iblis tahu, bahwa kita jauh di dalam wilayah iblis dan menariknya kembali ke sana, ucap Long Hao Shen. Sebenarnya, membiarkan mereka tetap di Menara Keabadian dan berkultivasi, itu adalah metode terbaik. Demon God Emperor pasti mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk meluncurkan pemeriksaan mental berskala besar, dan tentu saja tidak bisa meluncurkannya secara terus-menerus. Memilih untuk pindah tempat saat Kaisar Dewa Iblis tidak mengaktifkan mentalnya, itu adalah yang paling aman. Tapi itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika Demon God Emperor mengeluarkan kemarahannya pada Exorcist Mountain Pass, karena ketidakhadiran Long Hao Shen? Jangankan kuil assassin, bahkan penambahan kuil kesatria pun belum tentu menghentikan kemajuan Kaisar Dewa Iblis. Tujuan Kaisar Dewa Iblis adalah Long Hao Shen dan Hao Yue, jadi, hanya penampilan pribadi mereka di wilayah iblis, itu yang dapat menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Bos, bukankah itu terlalu berbahaya? Tanya Chen Ying Er khawatir.
Long Hao Shen menjawab, "Tidak masalah. Bahkan jika Demon God Emperor mengkonfirmasi kehadiranku, selama aku tidak berhadapan langsung dengannya dan segera berteleportasi kembali, itu tidak akan ada terlalu bahaya. Jika hanya aku sendiri, aku bisa dengan mudah menyelesaikan teleportasi instan dan kembali ke Tower of Eternity. Berkultivasilah di sini dengan nyaman, aku akan baik-baik saja. Demi aliansi, aku akan sangat berhati-hati," jawab Long Hao Shen. Tidak ada yang mencoba membujuknya, karena Long Hao Shen selalu menangani masalah dengan handal, dan akan membuat sangat sedikit keputusan yang tidak pasti. Dia sudah membuktikan ini pada misi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang khawatir tentang keselamatannya, mereka juga sangat percaya diri padanya. Dalam kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen berteleportasi kembali sekali lagi, dan kali ini, ia menutupi seluruh tubuhnya dengan perlindungan kekuatan mentalnya. Tepat setelah melangkah menuju Seng Mo Dalu, ia segera bergegas dengan gila ke arah yang berlawanan, dan membuat jalur lain di dalam wilayah iblis. Jika mereka bertarung dalam kekuatan mental, Long Hao Shen kalah jauh jika ingin menjadi lawan bagi Kaisar Dewa Iblis. Tapi yang dia gunakan untuk kekuatan mentalnya, itu hanya untuk melindungi tubuhnya. Pada jarak yang begitu jauh, kesadaran yang akan dimiliki Kaisar Iblis Dewa tentang dirinya tidak akan terlalu kuat. Sementara bergegas dengan kecepatan penuh, Long Hao Shen berusaha sekuat tenaga untuk merasakan tingkat intensitas penyelidikan mental milik Demon God Emperor. Dengan sangat cepat dia mengerti dengan jelas, bagaimana Kaisar Dewa Iblis berhasil secara ajaib mencapai jarak lebih dari 300 km dengan pengintaian mentalnya. Kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis bukanlah multidireksional, tetapi hanya bertujuan ke satu arah, itu seperti tembakan sinar cahaya secara horizontal. Dengan cara ini, kekuatan mentalnya akan sepenuhnya dikumpulkan dalam satu arah, yang secara alami penyelidikannya mencakup jangkauan yang jauh lebih besar. Namun, meski begitu, ketakutan dari Kaisar Dewa Iblis menyebabkan Hao Shen menggigil, dan mengguncang sedikit kepercayaan dirinya untuk mengalahkannya di masa depan. Beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Long Hao Shen telah tumbuh dengan kecepatan tinggi. Tetapi pada saat ini juga, dia menemukan hal yang mengejutkan, bahwa kesenjangan antara Kaisar Dewa Iblis dan dirinya, itu masih setinggi langit. Tidak heran kalau kakeknya memberinya penilaian seperti itu. Long Tianying telah memberi tahu Hao Shen sebelumnya, bahwa Kaisar Dewa Iblis di zaman sekarang, adalah yang paling kuat yang pernah muncul sejak keturunan Iblis 6000 tahun yang lalu. Dia sangat mungkin menembus jutaan energi spiritual secara nyata, dan mencapai puncak tingkat ke-9, dan juga hampir mencapai batas legendaris dari tingkat ke-10. Apakah tingkat ke-10 itu adalah batas dewa, dan karena iblis-iblis itu yang aslinya bukan dari dunianya, mereka tidak tunduk pada batasan yang diberlakukan oleh dewa-dewa di dunia ini. Bahkan tidak ada catatan dengan tingkat pencapaian seperti ini, karena belum pernah ada manusia yang mencapai tingkat ini. Masalah untuk menaklukkan Kaisar Dewa Iblis masihlah jauh. Sambil berpikir begitu, Long Hao Shen mempercepat langkahnya. Sama seperti yang dia perkirakan, meskipun penyelidikan mental Kaisar Dewa Iblis akan mendarat padanya pada beberapa waktu, itu tidak bisa menembus permukaan tubuhnya. Rasanya seolah Long Hao Shen adalah batu, yang hanya bisa diselidiki oleh kepramukaan mental. Kepanduan mental Kaisar Dewa Iblis tidak menjadi lebih kuat dari awal hingga akhir, yang berarti bahwa dia seharusnya tidak mengetahui tentang kehadiran Long Hao Shen. Namun meski begitu, dia tidak berani melonggarkan kewaspadaannya sedikit pun, dan masih memusatkan semua perhatiannya pada perubahan di dekatnya. Segera setelah angin bertiup di sepanjang rumput di sekitarnya, ia akan segera berteleportasi kembali ke Tower of Eternity. Cerita berpindah ke kamp iblis di luar Exorcist Mountain Pass. Di tenda hijau tua yang baru saja didirikan, Kaisar Dewa Iblis terlihat sedang duduk bersila dan menutup kedua matanya, dan membuat gerakan khusus dengan kedua tangannya. Permukaan tenda besar ini setidaknya berukuran 500 meter persegi, dan juga sangat lebar. Tapi di dalam tenda hanya ada dua Dewa Iblis yang maha kuasa, yang dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dewa Iblis Bulan Agares duduk dengan tenang di belakang Kaisar Dewa Iblis, nampak ekspresi ragu-ragu di wajahnya, ketika wajahnya sesekali menyapu ke sekelilingnya. Situasi dari pasukan perburuan iblis manusia yang menyergap Kaisar Dewa Iblis, itu sudah bukan masalah yang langka.
Meskipun di depannya, manusia-manusia ini memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk dianggap sebagai ancaman, mereka memiliki metode pembunuhan yang tidak ada habisnya, sehingga bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak punya pilihan lain selain untuk berhati-hati. Kekuatan mental yang menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis, pertama kali itu harus melewati tenda untuk mencapai ketinggian, sebelum menyebar ke sekitarnya. Kalau tidak, jika iblis-iblis di kamp ini tersapu oleh kekuatan mental yang menakutkan ini, semua akan berdiri lemas dan bergelimpangan di tanah. Sebagai Dewa Iblis kedua, kekuatan Agares adalah yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis di semua Demonkin. Tapi karena itu, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatannya sudah melampaui kategori iblis sejak lama, dan lebih dekat dengan kategori ilahi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.